Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua ahli panel dan juga kepada semua peserta webinar Anjuran Akademi Profesor Malaysia pada pagi ini. Saudara-saudara sekalian, kita bertuah pada pagi ini sempat berinteraksi dalam webinar ini mengenai satu tajuk yang penting, iaitu tentang kesepaduan sosial dan perpaduan nasional, keadaan semasa dan juga jangkaan masa hadapan. Webinar ini di bawah anjuran Akademi Profesor Malaysia yang ditubuhkan pada bulan Mac 2019, dan di bawah akademi ini terdapat beberapa kluster, 10 lebih kluster, dan salah satu daripada klusternya ialah kluster kesepaduan sosial dan perpaduan nasional yang merupakan kluster kami pada pagi ini. Seperti yang saudara-saudari mungkin sudah sedia maklum, Akademi Profesor Malaysia merupakan sebuah badan pemikir strategik untuk memberi input kepada dasar-dasar negara, memberi cadangan untuk peningkatan ilmu dan juga untuk kemajuan masyarakat. Dan dari segi ini, webinar pada pagi ini berdasarkan tajuk yang kita sebutkan tadi merupakan salah satu usaha untuk memberi input pada dasar negara dan untuk memajukan tahap kesepaduan masyarakat dan juga hubungan antara kaum di negara kita. Saudara-saudara sekalian, untuk pagi ini, perjalanan webinar ini akan dilaksanakan lebih kurang berikut, iaitu kita ada 4 orang ahli panel yang akan berbicara tentang tajuk ini, iaitu pertamanya ialah Tan Sri Profesor Anwar Ali yang merupakan seorang ahli ekonomi dan juga seorang pimpinan universiti, mantan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, mantan Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi dan juga mencubukan diri dalam memimpin institusi pendidikan di tempat lain. Terima kasih Tan Sri kerana tempat menyertai pada pagi ini. Selain itu, di sebelah kiri saya dalam studio ini, Profesor Sajid Singh, setiausaha kluster yang akan membentangkan hasil kajian, kajian impak pandemik COVID-19 ke atas kesempatan sosial dan perpaduan kaum di Malaysia. Manakala di sebelah kiri saya ialah Profesor Dr. Ong Kui Liu, seorang ahli sosiologi yang juga akan memberi pandangan berhubung dengan hasil-hasil penemuan nanti. Manakala seorang lagi ahli panel iaitu Dr. Madeline Burma yang berinteraksi dengan kita melalui talian. Beliau dahulunya seorang ahli ekonomi, dahulunya berkhidmat di UKM dan sekarang ini menjadi salah seorang anggota Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhadap. Jadi saudara-saudara sekalian, dari segi perjalanan webinar ini, kita buat permulaan akan mendengar pembentangan hasil kajian yang disebutkan tadi, pembentangan oleh saudara Profesor Sakti Singh tentang data-data penemuan kajian ini. Kemudian setelah pusingan pertama itu, saya akan mengundang ahli panel untuk memberi pandangan secara ringkas terhadap penemuan-penemuan itu. Lebih kurang 3 minit satu orang. Kemudian saya minta lagi sekali untuk pusingan kedua, Profesor Sajid membentang dan penemuan tentang apa itu, dan selepas itu panel juga akan mengulas. Dan setelah panel mengulas, saya harap semasa apa itu, pembentangan data dan juga panel, para peserta yang berminat
boleh menanyakan soalan dan boleh mengirim soalan melalui chat box. Dan kita akan minta panel untuk memberi tanggapan terhadap soalan-soalan tersebut. Selepas menangani apa ni soalan-soalan daripada peserta, kita akan lanjutkan lagi pembina ini untuk berpusingan lagi seperti proses yang sama. Kemudian bila dah sampai masanya, kita akan membuat urusan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk meneruskan perjalanan webinar kita pada pagi ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Profesor Sajid Singh dari UPN. Terima kasih untuk mempentangkan penemuan kajian. Silakan. Terima kasih kepada Profesor Awan Bung, Farisa Ali Khanul yang saya hormati, Profesor Fadil, Nasri Anwadi, Dr. Marin Boma, dan juga semua hadirin yang bersama kita pagi ini. Untuk maklumat, kajian impak pandemi perikatan perpaduan kursus dan perpaduan perikatan di Malaysia dilaksanakan oleh kluster perpaduan kursus dan perpaduan nasional di Malaysia, dan ia dijalankan selama 4 bulan dan dengan sama semua ahli yang ada di sini, kami telah menjalankan kajian yang dulu untuk mendapatkan kereta semasa kesepaduan sosial dan perpaduan terkawal di Malaysia. Kesepaduan sosial dan perpaduan kaum Malaysia merupakan salah satu yang sering menjamin keutuhan negara dan masyarakat. Lebih-lebih lagi bagi sebuah masyarakat dan kaum dan agama Malaysia. Maka kajian ini bertujuan mengesan impak pandemik COVID-19 ke atas kesepaduan sosial dan perpaduan antara kaum Malaysia untuk mengenal pasti keadaan semasa dan cabaran hari depan. So, kajian ini mengambil kira 3 fasa, iaitu sebelum COVID-19, semasa COVID-19 dan selepas pelaksanaan safety menangani COVID. Maksudnya jangkaan apa yang akan berlaku selepas PKP ini. Dan fokus kajian ini adalah sebagai pengalaman, pengalaman, pandangan dan pemahaman responden terhadap peranan berbagai pihak, kerajaan, swasta, NGO, media, parti politik dan masyarakat dalam usaha mengukuhkan kepada sosial dan hubungan antara politik. Kajian ini dilaksanakan melalui Google Form dan data telah dikutip dan analisis data berjumlah dikutip dan saya memberikan sekarang hasil kajian. Dari segi demografinya, profil demografi ini adalah menyeluruh dan berdasarkan pada representasi semua masyarakat Malaysia, khususnya kita lihat Melayu sebanyak 51%. Jumlah responden adalah 731. Melayu adalah sebanyak 51%, China 20.4%, India 13.5%, Nusa Sabah sekitar 7%, Nusa Sarawak 5%, dan lain-lain adalah sekitar 7%. Dan dari segi umum, kita melihat bahawa dapatan menunjukkan bahawa 47.5% adalah kalangan belia. Generasi belia sekarang adalah 15-17 tahun. Dalam kajian ini, kita mengambil kami dari umur 18-17 tahun, iaitu belia, poinnya adalah 47.5%. Dan diikuti dengan mereka yang umur 30-40 ada 17%, 41-50 tahun, dan 15%, dan 51-60 adalah 14%. Dan juga 61 tahun ke atas, dan 6%. Dan dari segi jantina, kita lihat bahawa dapatan menunjukkan sebanyak 72%, sebanyak 33% adalah lelaki, dan 67% adalah perempuan. Dan status perkahwinan, bunjang sebanyak 56%, perkahwin dalam 40%, dan jajah dalam 40%. Dan majoriti yang berpendidikan tinggi adalah majoritinya ramai yang masih belajar, iaitu ijazah pelajaran muda, kita 35%. Dan dari segi pekerjaan, kita melihat bahawa data menunjukkan bahawa sektor kerajaan
swasta 24%, dan ramai responden majority ini adalah pelajar. Ada yang pendapatan bulanan di rumah, kita lihat bahawa majority ini adalah kita mendapat pendapatan 4,000 hingga 8,000 juta 26. Saya ingin tunjukkan secara umumnya tahap kesempatan sosial dan kekurangan etnik berdasarkan kajian ini. Kita melihat sebelum lakunya COVID, kita melihat bahawa tahap kesempatan sosial dan kekurangan etnik adalah sebanyak 62%. Dan dalam masa COVID, masa kita mengalami PKP, kita lihat dalam keadaan itu pengalaman yang disebutkan oleh Anak-anak sebanyak 4,7%. Dan jangkaan mereka bahawa selepas PKP nanti adalah tahap kesatuan dan perkembangan etnik sebanyak 7%. Maka kita lihat ada satu data yang jelas disebutkan bahawa ini adalah dan kita lihat secara umumnya sebelum, semasa dan selepas, kita lihat hubungan antara kaum adalah harmoni. Sebelum COVID adalah sebanyak 2.2%. Majoriti responden 27. Kita lihat bahawa mereka mengatakan bahawa hubungan antara kaum adalah harmoni sebelum COVID. Dan ada peningkatan semasa COVID, mereka mengatakan bahawa hubungan semakin baik, mungkin sebanyak 82.2%. Namun, ada sedikit pengurangan. Dalam konteks jangka mereka bahawa sifat COVID ini bagaimana hubungan antara kaum dan harmoni ada sebanyak itu. Perpaduan sesama kaum sendiri adalah baik sebelum COVID, iaitu 83.4%, dan semasa COVID perpaduan sesama kaum adalah baik, iaitu 87%, dan dia masuk sedikit, kekurangan sedikit sebanyak 82%. Jangkaan selepas COVID. Dan juga hubungan sesama jiran adalah baik. Sebelum COVID 89%, 89.3%, dan semasa COVID 89.5%. Tak banyak peningkatan. Dan jangkaan bahawa selepas COVID nanti sesama jiran adalah baik, iaitu 89%. Saya rasa rata awal atas ini. Data ini belum lagi kita melihat pada etnik ini, pada data yang lebih umum. Terima kasih Prof. Syafiq atas pertanyaan. Ada tadi tentang demografi, data demografi responden yang berbahagian dalam kajian ini. Dan juga pengumuman berhubung di tahap konstitusional dan berdasarkan tempo sebelum pelaksanaan PKP untuk menangani COVID-19, semasa pelaksanaan PKP dan jangkaan sepanjang waktu selepas PKP nanti. Jadi daripada penemuan-penemuan tadi, kita dapat mengambil satu gambaran secara umum bahawa sepanjang sosialnya umumnya positif. Baik, untuk memberi pandangan terhadap penemuan-penemuan tadi, kita ahli panel untuk komen dan mulakan dengan menjemput Tan Sri Anwar untuk beri komen awal berhubung dengan penemuan yang dibentangkan tadi. Okey. Terima kasih Saudara Rahman sebagai pengerusi forum pagi ini dan juga pembentangan Profesor Sajid sebentar tadi. Dari segi bilangan responden 731, ya, rasa saya amat baik dan dari keseluruhannya secara am dia mungkin menggambarkan profil masyarakat kita. Saya haraplah begitu, ya. Tapi secara keseluruhan juga saya punya ni pandangan awal lah. Mungkin dia ada banyak lagi perkara yang terselit, ya, yang mungkin Prof. Sajid belum dapat memberitahu kita. Di mana angka peratusan ni tinggi, ya.
Tinggi bukan maksud saya menyalahkan kajian. Tetapi ada kemungkinan responden ni memberi gambaran yang positif. Sebab itu contohnya tahap perpaduan, harmoni, sesama kaum dan juga jiran. Baik, peratusannya tinggi ya. 70 ke atas, 80% ke atas. Kita tak tahu ya, adakah ini pandangan responden yang yang betul-betul dia memberi gambaran yang betul, ataupun bila penyelidik jumpa dia kata baik ya dan sebagainya. Itu yang saya rasa was-was lah di peringkat ini. Tetapi secara prinsipnya ini adalah satu kajian yang amat baik dan saya rasa daripada perincian yang akan dikemukakan oleh Prof. Sajid nanti akan kita boleh bincang lagi lah. Maksudnya arah tuju pijakan ini supaya berguna untuk masyarakat kita. Sekian dulu. Okey, terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Kita ambil maklum dengan pandangan awal tadi. Saya teruskan dengan apa tu, Dr. Mary. Boleh teruskan pandangan terhadap penemuan tadi. Terima kasih, sifu-sifu saya. Semuanya yang ada hari ini adalah sifu-sifu. Walaupun kadangkala panggil Pak ataupun Tan Sri, walaupun panggil Prof. Sajid, Prof. Ong, tapi sebenarnya mereka adalah guru-guru saya. Itu saya ingin highlight sebab ada student saya dalam ni. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Akademi Profesor kerana sudi menjemput saya untuk memberi pandangan terhadap kajian yang telah dilakukan. Dan juga ada beberapa poin yang ingin saya highlight dulu ya, Prof. Prof. Moderator. Nombor satu, saya rasa ini satu kajian yang sangat baik. Sangat baik seperti Tan Sri katakan. Sebab tidak ada satu kajian yang saya tahulah yang dilakukan untuk menganalisis kesan COVID terhadap perpaduan ini. Sebab selalunya yang banyak saya dengar dan juga saya ada terlibat sedikit sebanyak ialah kesan secara ekonomi. Okey, kesan terhadap pendapatan, kesan terhadap macam-macam kecuali perpaduan. Sedangkan semasa kami di Suruh Hakam, kami ada 5 webinar dan kebanyakannya ini ada meng-highlight isu yang ada yang positif, mengatakan memang keakraban itu wujud, tapi ada juga yang wujud kekhawatiran khususnya hubungan kita dengan masyarakat luar, pendatang dari luar. Tetapi ini mungkin saya tak tahu sama ada Prof. Sajid akan sebut atau tidak tadi bila kita sebut perpaduan nasional, adakah dia juga merangkumi mereka yang tidak ada dokumen, sebab ini isu yang besar berlaku semasa COVID. Tapi itu cerita kemudian. Itu nombor satu ya. Satu yang sangat baik sebab ia digunakan untuk input dasar. Sebab kajian penting sebab untuk input dasar. Jadi ini satu usaha yang baik. Itu fakta yang kedua. Yang ketiga, saya juga berkongsi dengan apa yang Tan Sri sebut tadi. Mungkin ini di peringkat awal ya. Kita lihat Prof. Sarjit tadi sebut tentang tahap kesepaduan. Ramai rakyat Malaysia nanti bukan dia nak tanya, dia akan tanya perpaduan itu apa, kesepaduan itu apa. Itu bahasa akademik kita. Jadi saya khawatir ada kekeliruan sedikit dari segi ungkapan itu. Jadi tapi ini tidak bermakna angka yang kita dapat nanti, data-data yang kita terima itu menunjukkan kekeliruan. Tapi sebab besar kemungkinan kajian Prof. Sajid itu ada menyebut perkara-perkara lain yang saya tak pasti lagi apa dia. Tetapi saya amat gembira bila saya melihat semasa COVID, yang itu yang bagi saya sangat penting, kita dapati bahawa kesepaduan semasa COVID itu berlaku consistently, ada peningkatan. Jadi walaupun ada mungkin ada yang keliru, tapi dia menggambarkan bahawa kesedaran masyarakat Malaysia bahawa adanya some form of solidarity, some form of perpaduan
di kalangan mereka. Ya. Tapi saya harap nanti mungkin Prof. Sarjit akan berkongsi lebih data yang lebih terperinci. Mungkin baru kita tahu di, apakah bentuk kesepaduan dan perpaduan yang dimaksudkan. Jadi these are the three points that I want to highlight. Number one is a good research yang telah diadakan oleh ni, because tidak ada research sebelum ni yang kita tahu, yang saya tahu. Kalau ada pun, ia adalah penambahbaikan kepada input dasar. Ya. Yang kedua, saya rasa we need policy data-driven research to highlight, to drive policy recommendations. And then yang ketiga, saya setuju dengan Tan Sri Anwar that we need to look deeper into the discussion nanti, to look at the details of the data. So itu saja sebagai permulaan, Prof. Rahman. Terima kasih Dr. Martin atas pandangan-pandangan tadi, komen-komen itu. Sekarang saya beralih kepada ahli panel selanjutnya, yaitu Prof. Hong. Ya, terima kasih kepada Pak Rahman dan selamat pagi dan salam sejahtera buat semua. I think it's a little bit odd nak cakap pada TV television ini. Agak canggah. Tapi kita dalam era baru ya. Jadi bila kita menerima hasil kajian daripada Prof. Sajid Info kali, satu tindak balas ataupun pemikiran yang semerta yang terlintas pada pikiran saya ialah, oh, macam Malaysia tiada masalah. So, semuanya memberikan satu pandangan ataupun gambaran yang keadaan hubungan antara etnik khususnya ia ada masalah. Daripada pembentangan Prof. Sajid tadi, bahagian awal ni tentang tahap kesepaduan sosial, perpaduan antara etnik, hubungan antara kaum, malah hubungan sesama jiran pun mencecah lebih daripada 80%. So everything is so good. Apa masalah yang ada di Malaysia sekarang? Tapi on the ground, realitinya, apakah keadaan sebenarnya yang dicerminkan? Apakah hasil kajian ini mencerminkan keadaan sebenarnya? Saya setuju dengan Tan Sri dengan Dr. Mandarin tadi. Mengatakan, yes, this is a very good research. Sebab setahu saya, seperti yang Dr. Mandarin katakan, ada kajian tentang COVID-19. Tapi kesannya bukan pada hubungan antara kaum. Malah, saya punya bekas pelajar yang ada sekarang di UMS. Beliau baru balik dari Pulau Mabu dan Pulau Katangan membuat kesan COVID-19 kepada golongan yang tadi Dr. Medin sebutkan, orang yang tidak berdokumen. Bagaimana penyesuaian mereka pada keadaan yang begitu different from different lah, ya, from the normal. Jadi itu satu kajian yang saya fikir amat menarik dari segi penyesuaian golongan yang memang very vulnerable. Daripada bahagian awal ini, pandangan Prof. Sajid ini, we can say that kalau kita nak rumuskan the key concept pandangan awal tentang first, satu dimensi untuk kesepaduan sosial ialah hubungan sosial. Tahap kesepaduan perpaduan antara etnik, hubungan antara kaum, perpaduan antara perpaduan dalam kalangan kaum sendiri, perpaduan sesama jiran. All these debate ataupun mencerminkan hubungan sosial. Tapi, I think we should go one step further. Kalau kita katakan hubungan sosial ini sebagai seorang ahli sosiologi dan antropologi, saya tidak begitu memihak kepada angka ataupun peratusan. Tapi saya lebih suka kepada menyelami makna yang ada dalam pemikiran dan sanubari our para responden. And akhirnya kita boleh jadikan mereka sebagai informant. Apa yang mereka maksudkan dengan yes, saya ada hubungan yang baik dengan jiran. Apa dia? Oh, apakah kepercayaan yang dimaksudkan? Trust, ya. Yeah. Apakah ada saling keberkaitan? They feel that they are interconnected and ada saling keberkaitan, interdependent. Seolah-olah COVID-19 ini dia tidak memilih mangsa. Kesannya akan dikenakan kepada semua orang. Tetapi disebabkan keadaan our own situation, our own condition, mungkin kesan yang kita hadapi itu tidak sama dengan orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Melanie tadi, the undocumented people, kesan yang akan dikenakan ataupun kesan yang mereka alami itu tidak sama dengan orang yang ada dokumen. Orang yang di pedalaman, yang pelajar UMS itu, kesan COVID itu tidak sama dengan orang yang ada akses kepada server-server.
Jadi dari segi pesan itu kemungkinan semasa COVID ini kita mungkin pikirkan kita semua mengalami perkara yang sama, you know, malapetaka yang sama, tapi kesannya amat berbeza. But it is a very good opportunity, satu peluang ke arah sendiri. Sebaliknya, bahawa kita sama-sama akan memikirkan satu dimensi lain, apa matlamat sebenarnya. What is our common goal dalam memperkeras pandemik ini? Maka itu akan memberi kita satu peluang untuk melihat melalui lensa yang baru. Bukan melalui lensa yang sekarang ini kita begitu terkungkung dengan itu lensa etnik ataupun lensa jantina dan lebih teruk lagi lensa aksi. So COVID-19 gave us an opportunity to look beyond that and to say that how can we go beyond supaya kita boleh memperdalami kita punya hubungan antara kaum dan juga sesama kaum that we create this hubungan not just one ethnic. Terima kasih. Okay, terima kasih atas pandangan tadi. Saya rasa pandangan hari mungkin saudara Rahman, saya tambah sikit. Kita ni, kita semua ni generasi saya rasa lepas berperang. Melainkan mungkin saudara Rahman fikir dia sebelum berperang. Perang Dunia Kedua. Okay. Tetapi begini, rasa saya kita pandang balik macam Prof. Ong kata tadi. Kalau ada situasi darurat negara kita, darurat post Second World War ada emergency dari segi penganas komunis ya. Dan keduanya pada tahun 63-64 ada darurat lagi satu iaitu konfrontasi. Lepas itu kita ada darurat yang lebih besar pada tahun 19 Mei 1969. Lepas itu kita macam kita selesa. Kita selesa, politik pun selesa, ahli politik pun menimbulkan isu-isu yang mengasingkan kita. Dan sekarang ada COVID. Tetapi COVID ni, dia punya peringkat daruratnya tidak sebegitu kuat seperti yang tahun 50-an, 60-an. Ya, rasa saya lah. Tetapi memadai mengatakan bahawa darurat ini boleh mencantumkan etnik kita. Sebab itu kalau kita tengok figure tadi, memang cantik lah. Ya? Tetapi realitinya mungkin oleh kerana hal politik, isu politik lebih dominan daripada isu COVID, benda ni tak nampak sangat. Jadi ini bermakna Profesor Sajid dengan kawan-kawan pendidik mungkin kena lebih mendalam lagi ya bertanya kepada mereka ya. Saya mencelah nak kena kita akan ambil maklum bahawa sekarang ni kita bentangkan data secara umum dahulu. Ya. Apa tu mendalami itu nanti biar kita dengar data dahulu. Lepas tu kita akan masukkan kepada aspek-aspek yang kita rasa perlu diterokai secara lebih mendalam. Boleh begitu? Boleh. Okay. Cantik.